Sebanyak 85,270 kes denggi dilaporkan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 17 Ogos tahun ini dan jumlah itu menunjukkan peningkatan kes denggi secara mendadak sebanyak 83.2% iaitu pertambahan 38,726 kes berbanding tempoh sama tahun lalu. Berikutan kenaikan kes denggi yang membimbangkan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail menyuruh masyarakat memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kebersihan persekitaran kediaman komuniti agar tidak menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Kebiasaannya puncanya adalah daripada sikap kita sendiri. Cuba melihat persekitaran sekeliling kita, berapa ramai ke antara kita yang prihatin menjaga kebersihan persekitaran. Tidak perlu terlalu jauh, cuba perhatikan kediaman kita sendirilah ya. Pasti ada yang terlepas pandang, sebagai contoh ayam bertakung, bekas yang tidak digunakan, bekas tong, kolah, pasu dan lain-lain. Mendidik masyarakat menjadi menjaga persekitaran bermula dengan pendidikan. Tambahnya, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mendidik anak-anak tentang kepentingan menjaga kebersihan yang bermula di rumah. Beliau berkata demikian pada program Gotong Royong Cegah Denggi bersama Timbalan Perdana Menteri di Pangsapuri 610 Pandan Indah di Ibu Negara. Program dianjurkan Parlimen Pandan dan Pertubuhan Arkom Lestari dalam usaha menangani kes denggi menerusi aktiviti Gotong Royong hari sama yang dipertua Majlis Pembandaran Ampang Jaya, Dato' Abdul Hamid Hussein.